Jadi saya di kelas selalu berprinsip bahwa berbagi itu adalah yang utama. Dan di dalam berbagi itu, kita utamakan selalu memperbaharui materi kuliah, selalu berinovasi bagaimana cara menyampaikan perkuliahan supaya lebih bukan saja lengkap, tapi juga supaya lebih menarik dan juga bisa diikuti dengan mudah oleh peserta didik, mahasiswa. Nah, itu menurut saya sangat penting juga diterapkan dan juga ditentukan oleh para dosen, bukan hanya dosen tertentu seperti saya. Gitu. Jadi memang di kelas itu kita harus bisa menciptakan suasana yang lebih santai, bukan berarti santai itu kita agak longgar, tapi tetap serius dan juga kita saling berbagi, saling sharing, dan juga saling melengkapi. Dan terutama kita harus membuat suasana kelas itu menjadi hidup. Jadi tidak monoton, tetap dinamis, ada sharing, ada pertukaran informasi, pertukaran wawasan, dan itu diharapkan bisa mencapai atau bisa memenuhi sasaran daripada pembelajaran secara keseluruhan. Itu saya kira sangat penting, ya, dari mahasiswa tetap semangat, tetap menggali, dan juga tetap berprinsip selalu memberikan yang terbaik dan juga selalu mengedepankan prestasi dalam perkuliahan.